Hai, selamat datang dalam siri ke-6 Time Travelers to the Ice Age. Adik-adik dah bersedia? Ya, saya harap adik-adik semua okey dan bersedia. Teacher tak sabar nak berkarya dengan adik-adik. Jom kita start. Hari ini kita buka muka surat 20. Tada! Hari ini kita nak lukis giant ground slots. Kalau awak tengok dalam gambar ni, slot, awak tahu tak binatang slot tu masih wujud lagi zaman sekarang? Tapi binatang slot tu taklah selincah binatang slot dalam Ice Age dalam cerita ni. Sebab kalau awak tengok kat sini, kita anggarkan tingginya slot ni 4.5 kaki tinggi. Maksudnya kalau manusia biasa 1.8, 4.5 maksudnya besarnya kan. Seperti yang saya cakap tadi, 40 juta tahun dahulu, semua kehidupan yang di ketika itu sangat berbeza. Mereka sangat jauh berbeza dari segi saiz, rupa dan juga fizik di mereka. Ya, cara karakter mereka juga sangat berbeza. Kalau awak tengok karakter slot ni, ini merupakan karakter yang sebenar. Because Walt Disney telah pun mengkaji terlebih dahulu binatang-binatang yang hidup zaman Ice itu dan juga karakter-karakter mereka. Kalau tengok dalam cerita Ice Age, watak slot ni sangat aktif dan sangat kelangkabut. Tapi kalau awak tengok slot zaman sekarang, di waktu ini, slot zaman sekarang taklah besar. Dia lebih kecil daripada manusia. Mungkin dalam 0.5 kaki tinggi. Sebahagian apa tu, hanya setinggi paras pinggul manusia dewasa zaman sekarang. Tapi slot yang ada ketika ini tidak boleh bergerak dengan pantas untuk melintas jalan mengambil masa hingga 1 jam. Awak ada tak tengok video yang viral tu? Kalau tak ada, cuba awak cari. Okey, jom kita start. Kalau awak tengok dalam ruangan page 20 ni, awak nampak dia kata, "Have you watched Ice Age? What do you think about his character in the movie?" Ulaskan pendapat adik-adik dalam ruangan ni. Okey, jom kita pergi ke muka surat seterusnya, 21. Bagaimana nak lukis gambar slot ni? Jom kita lukis. Okey, kita akan start dengan step by step practice. Kita mulakan dengan kepala dia. Kepala dia yang comel di sini. Slot ni comel juga sebenarnya kan? Comel sangat. Tapi dalam cerita ni sebabkan watak dia yang sangat huru-hara dan sangat clumsy, Gibran pun lukiskan dia dalam posisi, menyuruh dia posisi seperti ini dan letakkan pengaruh pop art dalam lukisan ni. Pasti dia happy. Nampak tak bila pop art tu, hasil pop art dengan gambar slot yang berposing seperti itu kelihatan seperti sangat happening kan? Nampak dia sangat aktif. Kena jalur-jalur di bahagian dalam bentuk pop art. Nampakkan pergerakan yang sungguh aktif. Kita lukiskan seperti ini. Lukis ikut dalam nota yang teacher bagi tau. Buatkan macam ni. Okay, tengok teacher buat macam mana. Teruskan, buatkan bahagian perut dia. Sambung. Terus ke bahagian mata. Nampak tak? Kita dah nampak basic shape untuk slot. Kita buatkan bentuk mulut. Gigi. Gigi slot ni cantik kan? Kalau kita lihat rupa slot zaman dahulu dengan slot zaman sekarang, rupanya tak jauh beza. Cuma wataknya mungkin berbeza kerana slot dalam cerita Ice Age tu sangat aktif. Tapi slot yang ada di zaman kita sekarang ini tak boleh bergerak dengan pantas. Untuk menyeberangi jalan, dia akan mengambil masa 1 jam.
Dan slot zaman sekarang hanya tinggal di atas pokok. Tapi slot yang dalam cerita Ice Age ni sangat aktif, boleh berlari, sangat laju. Dan tapi dalam cerita ni, slot ni baiklah sebenarnya. Dia seorang merupakan seekor makhluk yang sangat penyayang. Kalau awak tengok cerita Ice Age, kita ada insiden di mana Sid telah menyelamatkan 3 biji telur dinosaur dan menjaga telur itu kerana dia menghargai telur itu sebagai sebuah nyawa. Sehinggalah dia menjaga telur itu dengan penuh kasih sayang sehingga telur-telur itu menetas. Maka terlahirlah 3 ekor baby dinosaur resrek yang bernama Egbert, Shelley dan Yoko. Egbert, Shelley dan Yoko ni nama yang diberi oleh Slot kepada 3 ekor anak dinosaur yang sangat sangat cute ketika tu. Bagus juga kan, Slot dalam cerita tu sangat penyayang. Karakter dia sangat lincah dan sangat penyayang. Adik-adik bolehlah tulis dalam ruangan komen tu, saya rasa. Have you watched Ice Age? What do you think about the character in the movie? I think he is. Dia boleh tuliskanlah kat situ. He is loving, caring and hyperactive. Atau pulang pada adik-adik. Happy-go-lucky mungkin. Kita teruskan dengan tangan dia. Lepas tu dia ada kuku yang sangat tajam. Adik-adik rasa Slot makan apa? Adakah dia seekor karnivor memakan daging? Tidak, dia bukan makan daging. Ingat tak dalam watak tu, dalam cerita tu, dia bagi tahu dia selamatkan telur tu bukan untuk dimakan. Kerana dia adalah vegetarian. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Dia cuba selamatkan telur-telur tu kerana dia rasa sayang dengan telur-telur tu. Telur-telur tu merupakan nyawa yang perlu diselamatkan. So kita siapkan lagi kaki dia. Step by step tu adik-adik boleh refer dalam buku muka surat 21 tau. Kita lukis bersama-sama. Kita buatkan ekornya. Okey, sekarang ni kita akan buatkan dia punya latar belakang. Latar belakang ni merupakan latar belakang pop art. Kalau adik tak tahu apa tu pop art, pop art adalah sejenis karya seni pada abad yang ke-19. Ia dihasilkan oleh Royal Antestine. Okey, kita akan buat seperti ini. Kita mulakan di tengah. Okey, terus buatkan garisan di tengah-tengah seperti ini. Adik-adik boleh teruskan buatkan garisan. Tapi kalau adik-adik tak ada pembaris pun tak apa. Boleh saja buatkan secara freehand. Tapi untuk pop art biasanya dia akan gunakan pembaris untuk mendapatkan hasil lebih accurate.
Okey, boleh ya. Saya tunjukkan lagi kat mana teacher garisan tengah-tengah tadi tu. Tengok ni. Focal point tadi. Ada-ada di antaranya di mana di sini. Jadi kita akan letakkan pembaris di sini. Nampak tak? Ha, macam tu. Boleh ya? Syaram adik-adik faham. So kita akan teruskan membuatkan garisan-garisan di belakang Seed the Giant Slots tadi. Dengan hasil karya pop art. Okay, teruskan. Kalau ada ni tengok kat sini, hasil karya pop art ni hanya merupakan hanya garisan, tapi garisan yang seperti ini akan menghasilkan emosi pergerakan yang sangat aktif. Ada ni dapat rasakan tak pergerakan yang sangat aktif tu? Ataupun satu kerajaan yang macam terperanjat, kejutan, penuh dengan kejutan, itu adalah dari efek yang kita inginkan di sini. Okay, nampaknya teacher hampir siap. Cucu punya garisan kelihatan tak cantik kat sini. Cucu cuba betulkan. Okey dah. Jom kita start.